Halo guys, balik lagi bersama gue Adam JRV3. Ya, di sini ada sedikit konten-konten yang agak bling-blang sih sebenarnya. Dari kemarin gue beli CBR250RR ini dan gak pernah sama sekali, gak pernah buat gue ngonten ya, gak pernah buat ngonten sama sekali. Tiba-tiba nih mau gue jual nih CBR-nya ya. Ini unit tahun 2017, ini Red Ferrari Edition. Dan modifannya udah lumayan banyak ya, seperti yang kalian lihat. Kalau kalian nonton kontenku yang beli itu, ini nggak pernah gue rubah sedikit pun, masih bawaannya dari sananya. Kita spill modifannya nih. Dari segi knalpot, ini udah menggunakan Corse Project yang karbon ya, full system headernya, tapi pakai proliner nih. Nah, untuk huggernya juga udah karbon nih. Huggernya udah karbon. Di sini ada exhaust hanger ya, merek SF. Terus ada single seat juga, dan ductile-nya ini sudah menggunakan karbon juga nih guys. Ya. Terus di bagian tangki ini udah pakai tank pad karbon juga, kanan kiri. Terus ada proguard karbon ya di bagian stang, pakai yang karbon KW sih ini sih, WTP karbonnya. Terus ada aerofin juga nih kanan kiri ya. Nah, bagian depannya, untuk bagian depan nih, nggak ketinggalan juga dong, spakbornya dong, tentunya udah pakai karbon juga. Untuk kaki-kakinya, seperti yang kalian lihat, ini sudah di-repaint warna silver metallic. Dan untuk kilometernya, kita spill kilometernya nih. Ini kilometernya nih, sorry, bentar. Kilometernya 23.900 ongoing, 24 mau 24. Untuk kilometer 23.000 ya, untuk unit tahun 2017 itu masih terbilang sangat low guys, karena udah 5 tahun ya, sorry ya, bener udah 6 tahun malah udah 6 tahun masih 23.000 itu masih low banget sumpah, jarang banget dipakai. Jangankan seminggu sekali, aku aja jarang San Mori. Bener-bener jarang San Mori, dan motor tuh kalau dipakai tuh ya, kalau pengen aja. Karena aku kalau keluar tuh pakainya R15 guys. Tuh, cakep banget kan. Ini udah pakai single shifter. Dan untuk part standarnya, part-part standarnya semuanya tuh masih ada semua guys. Dari segi spakbor depan, hugger swing arm, terus poguat, body-body, spion, segala macem, itu masih ada semua. Tuh. Oke, sekarang kita cek sound nih. Coba kita cek sound. Kita nyalain mode Sport Plus. Kasih geber dikit. Oke, karena masih siang banyak tetangga, jadi takut risih diomelin tetangga nanti. Dan untuk surat-suratnya ini lengkap ya, surat-surat lengkap, plat juga masih panjang, habis di 2026 kalau nggak salah. Pajaknya hidup, panjang juga, atas nama sendiri. Dan kalau kalian minat, silahkan OTW ke Instagramku guys. Kalian bisa DM, nanti ini gue dapat dari YouTube, gini-gini-gini video. Terus kalian screenshot, atau kalian mau ke rumah gue, atau gue jemput ke situ atau gimana, nanti diomongin di DM aja guys, atau di WA. Kalau kalian udah DM, nanti tak kasih WA aku. Tapi aku nggak nerima cot ya guys ya. Nggak nerima COD gitu, ketemuan di mana gitu, aku nggak nerima. Kalau kalian benar-benar minat, silahkan datang ke sini. Pintu terbuka lebar untuk siapapun yang kalian yang datang untuk meminang motor ini, silahkan. Oke?
Jadi segitu dulu konten dari gua. Gua cuma mau mengabarkan bahwasannya gua mau jual ini unit. Ini enggak hoax ya, gitu. Serius, bener-bener serius bahwasannya gua mau jual nih unit. Ini no settingan no apa, bener-bener mau dijual. Oke, thank you.